Desa Sanah Tengah, Pamekasan, menjadi saksi bisu kebahagiaan yang tak terbendung. Di tengah teriknya musim kemarau, air bersih yang selama ini menjadi impian kini mengalir deras dari sumur bor baru, buah dari kepedulian Lasnas BMH dan para donatur. Ratusan warga berkumpul menyaksikan peresmian sumur bor ke-170 yang dibangun BMH di Jawa Timur. Sumur bor ini adalah wujud nyata dari amanah para donatur. Semoga sumur bor ini menjadi sumber keberkahan bagi masyarakat Desa Sanah Tengah dan amal jariah bagi seluruh donatur. Di balik setiap tetes air yang mengalir, tersimpan doa dan harapan. Ibu-ibu tak perlu lagi berjalan jauh untuk mencuci pakaian. Para petani dapat mengairi ladang mereka dengan lebih mudah. Alhamdulillah, terima kasih kepada BMH, khususnya para donatur yang telah memberikan sumbangan kepada kami yang untuk pembangunan sumur bor di desa kami. Semoga apa yang diberikan bermanfaat dan barokah, dan kepada para donatur semoga umurnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada BMH yang telah membantu kami beserta warga berupa sumur bor beserta instalasinya. Saya mewakili sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan para donatur selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala rezekinya, dan sumur bor ini menjadikan amal jariah fid dunia wal akhirah. BMH berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, memberikan solusi nyata untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Bahwa dengan kepedulian dan kerjasama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.